Pelanggan ni sebenarnya satu kawasan elit kawasan Melayu lah. Pelanggan ni. Jadi satu-satu dun yang berada di dalam Parlimen Bentu ni Pelanggan lah. PAS pun di sini, UMNO pun di sinilah kekuatan dia. Tapi cuma walaupun satu kawasan elit Melayu dalam bentuk yang dipimpin oleh Menteri Besar sendiri sebagai adun di sini, yang mana Menteri Besar pun dah 6 penggal. 6 penggal ni bermula pada tahun 86. Dia menang setiap kali penggal pilihan raya sehingga hari ini. Datuk Seri nak naik pun lah. Jadi kita lihat kepada perubahan atau perkembangan yang ada dalam dua pelanggan. Tak ada benda yang kita nampak kita boleh bangga untuk orang Melayu lah dan juga sekitar bumi. Macam mana dulu, macam tu lah sekarang. Cuma ada perubahan pun, perubahan di kalangan rakyat tu sendiri atas dasar individu tu ada. Rumah yang buruk tu, dia buat baru balik, anak-anak bantu dan sebagainya. Atas, yang kalau ada, atas dasar individu. Di atas pihak kerajaan negeri, kita nampak tak ada perubahan. Memang tak ada perubahan lah. Daripada dulu sampai sekarang, pelanggan ni macam tu lah. Tak ada kemudahan asas yang besar untuk rakyat. Contohnya kita kata macam bomba. Bomba memang satu benda yang penting. Bomba ni benda yang tak boleh ditangguh. Bomba terbakar tak boleh ditangguh. Besok nak padam, lusur nak padam, tak boleh. Dia kena terus. Tapi tak ada. Ingat dalam dua pelanggan ni yang terbakar melebihi 10 biji lah. Rumah, kedai, semua tak boleh selamat. Tak ada sebiji pun yang boleh sempat selamat oleh bomba. Sebab bomba jauh. Dia datang daripada Bentu, daripada Karak, daripada Teriang, daripada Kuala Pilah, Pahang. Ini semua tu terlampau jauh. Nak sampai ke sini dengan jalan kadang yang cukup teruk, memang tak sempat lah sesuatu hal. Keduanya masalah lagi, tak ada kemudahan hospital. Hospital pun satu benda tak boleh tangguh. Jika berlaku kemalangan dan sebagainya, dia tak boleh tangguh sampai besok-besok lusa, tak boleh. Berapa banyak dah kemalangan berlaku kawasan sini, penduduk banyak, dengan lembu banyak jalan, kemalangan berlaku, akhirnya tak sempat hospital, meninggal tengah jalan. Sebab hospital jauh. Ini benda yang ditanggung oleh penduduk sini dah puluhan tahun. Bermula dari 1990 lagi lah. Benda ni memang tak ada di pelanggan ni. Kemudian yang ketiganya yang besar, bank. Bank ni memang boleh tangguh lah. Tetapi benda ni antara benda hubungan hampir setiap hari masyarakat. Nak pergi ke Teriang lah. Kadang-kadang nak minta masuk duit RM50, RM100, kita nak pergi Teriang, minyak kereta kita pun dah RM40. Tak padat nak pergi. Ini satu hal. Pelanggan satu biji bank pun tak ada dalam duit pelanggan ni. Semua kena pergi ke Teriang. Teriang ni kawasan DAP. Yang kita lihat kawasan DAP ni yang membangun sekarang ni, start dari Teriang sampai ke Rayung lah. Satu-satu kawasan pembangkang yang maju di Pahang ni, di Teriang lah. Dipimpin oleh YB Leong Mangah, Mursi Perhubungan DAP Pahang. Kita rasa malu, kita punya masyarakat Melayu kita sini. Sebab tadi lah, kawasan Melayu kita, kawasan yang terbesar yang tidak ada kemajuan. Rakyat yang kita tengok makin tak ambil hal lah. Cuma setiap putar akhir ni kita nampak ada sebagian besar sikit rakyat yang nampak ada nyawa lah, hasrat dia. Rasa tak puas hati lah dalam keadaan yang berlaku ni. Kamu yang tadi lah, kawasan Melayu kedua tu, YB kita pun tak duduk dekat sini. Dia berduduk dekat Kuantan, dia jadi macam besar, memang banyak masalah dia. Jadi pelanggan ni dia abai lah. Begitu sahaja. Yang satu lagi pula jalan. Jalan dia perkara. Dan ke pelanggan ni dengan keadaan bengkok-bengkok dia telah lah. Dulu tu lubang banyak, sekarang ni dekat pilihan raya ni nampak. Kabut tu lubang lah ni, dekat pilihan raya. Tapi yang masalah lagi timbul apabila jalan tu musim hujan. Bila hujan lebat, kita yang keluar ke Bentong ke mana, luar ke daripada Karak ni memang takut lah nak balik. Saya pernah balik di pukul 11 malam, tidur di situ sampai pukul 10 pagi. Kena pula bulan puasa. Nak bersahur tak ada benda dalam kereta nak makan, minum air kau. Minum air kau semayang subuh tengah jalan. Dapat pagi pukul 10 aku boleh lalu. Satu ketika, 9 jam saya kira.
Tak boleh lalu. Kedak besar pun tak boleh lalu. Sebab apa? Jalan pun dah terkabut dengan air. Sebab sungai dah sebab. Sungai jadi kecil hari ni. Tambah terbangan balak yang berlaku di hari ni dalam dua perangai hutan simpan ni. Yang kononnya kata hutan simpan. Tapi akhirnya hutan tu habis jadi makanan. Hutan simpanan. Dia orang sini panggil hutan simpan nan. Dia orang panggil. Itu sebelum. Hutan simpan nan. Dia orang panggil dia lah. Jadi masalah berhutang simpan ni masalah dia pula. Besar. Tapi penduduk sini sekarang dia mula terasa. Yang pertamanya ialah air sungai. Bila hujan sikit, kerap banjir. Sungai dah jadi cetek. Keduanya pula bila musim panas. Bila panas minggu je sungai mula surut banyak. Sebab air sungai ni dia cepat kering sebab panas. Keliling dah kena tebangan. Sebarang sana dah ditebang oleh pokok main. Sebarang sini pula balok dah tebang sampai dengan tanah. Dan yang mali masalah pula ancaman gajah kepada penduduk masjid. Gajah dah mula ancaman hari ini. Dulu gajah masuk dalam ladang, makan pokok liar dalam ladang. Sekarang ladang dah kena tebang kerana semula dia dah mula merayau. Projek-projek orang habis makan. Dah ratus hekar dah. Habis projek-projek tepi sungai, tanah-tanah reserve yang dibuat oleh orang kita ni habis. Telan gajah habis pokok-pokok ni. Kerugian. Ini benda yang kita kena tanggung. Monyet begitu juga. Makin banyak sekarang ni. Ubah deriam ke dekat-dekat pokok, dekat-dekat dengan hutan sikit. Habis tak boleh makan. Jadi masalah ni monyet. Nasri yang teknopelan buat ni hari pun kena jaga siapa. Satu hari tak jaga, ribu pokok cabut habis. Monyet makan. Lama banyak monyet tu makan. Masalah sekarang tanaman dia, tempat makanan dah tak ada. Hutan dah kena tebang. Makanan pun dah tak ada. Jadi dia terpaksa merayau kawasan kampung, kawasan-kawasan projek untuk dia makan. Ini sekarang ni, kat masa ni dalam proses penanaman semula. Saya rasa kalau sawit ni dia tanam nanti, memang ancaman lagi besar lah kepada perokok. Akhirnya perokok akan tanggung hutang lagi besar lah. Sebab perokok akan dibusnah oleh gajah ataupun monyet. Monyet yang makin ancaman yang paling kuat ni hari lah. Kita petik buah saja. Buah pungut, buah helai tak boleh pungut. Kalau simpan semalam tak boleh pungut, habis. Melatang-melatang buah habis, memang babi lah pun semua masuk dalam campur. Hutan dah kena kacau habis. Kaum-kaum Cina. Tapi walaupun mereka ni susah juga macam kita, pemuda rasa, tapi dia ada juga pekan dia sendiri. Pekan-pekan kecil dia macam Telemong, Sungai Gapoy. Ada juga kawasan-kawasan lain, Mancing dan sebagainya. Dia ada untuk dia lah pekan untuk kemudahan dia orang. Tapi bagi kita yang ada dalam pelda, tiga pelda dua pelanggan ni, pilihan tak ada. Pekan kecil kita, kemayan si meriah. Tak ada benda sikit, teriak lah. Yang kemudahan yang asal semua dekat, teriak. Di segi tempat pelajaran saya tak nampi dah lah. Di pelajaran, kawasan kita sini memang tak ada masalah lah. Sekolah kemasaan setiap pelda ada. Kampung pun ada banyak, ada sekolah rumah pun ada, sekolah rumah pelanggan agama pun ada. Itu kita tak nampikan lah. Cuma setakat SPM sajalah. Cuma dulu ada orang-orang nak buat mata rendah sains di sini. Di pelanggan ni memang ceritanya dah, memang dah lulus nak buat lah. Tapi entah macam mana, tak tahu macam mana cerita. Akhirnya berpindah ke Karak, dekat Bentul, dekat Lebuh Raya tu. Sekarang dah tutup tanah untung. Cerita tanah untung. Memang asalnya di pelanggan. Tidak tahu. Cuma itulah saya kata, tak ada perubahan. Kalau kita lihat dalam pelda, kita nampak ada perubahan, itu individu. Dalam kampung kalau ada perubahan, itu individu. Bukan daripada kerajaan. Individu. Cuma ada satu lagi. Keduanya, kita dalam pelda ni pun, segi pekerjaan anak muda berkurang. Memang tak ada orang. Memang tak ada orang. Boleh dikatakan tak ada. Sebab dalam pelda mana ada benda nak kerja. Habiskan kilang sikit, kilang pun terhad. Dia anak-anak pokok yang dah berkahwin dan sebagainya, dia sepatutnya diberi tanah. Tanah banyak, reserve banyak dalam bandar ni. Tak termasuk ada tanah reserve, tak mengkarah tanah reserve. Teknopelan pun luas banyak dan sebagainya. Tapi malang lah mereka ni. Pimpinan-pimpinan masyarakat ni dari Baam, dia tak pernah berbincang untuk masalah anak-anak pokok dan generasi kedua ni untuk dapatkan tanah. Untuk mendapatkan mata pencaharian mereka. Itu sebabnya berlaku kecurian. Kadang-kadang ladang sawit, dicuri sawit. Getah-getah kampung dicuri sawit. Kerana masalah mereka ni tadi. Masalah yang tidak ada
kerja dan sebagainya. Kemudian lain-lain lagi itu saya rasa macam kita sedia lihat lah, dia maklum lah. Cuma ada satu projek, kita kata projek Gajah Putih. Kat Pelanggan ni ada projek Gajah Putih, iaitu Polka, Pusat Latihan Polis, yang dah dibina lebih kurang dah hampir 5 tahun sepadan kita nak termasuk ni. Sehingga setakat hari ni projek berkenaan teman talian saya dipahamkan baru ni, dia jaga habis semua, dia henti kerja habis, dia hentikan kerana tidak ada duit untuk bayar gaji. Pekerja dah lari 70%. Yang tinggal tu di kalangan mereka yang memang tak ada tempat nak pergi. Jadi makanan tak ada, mereka jual lah apa yang ada tu, besi ke sebagainya tu. Katanya dah berjuta duit, tak boleh nak bayar kepada pekerja, termasuk dengan bahan-bahan binaan dengan kontraktor yang tak berbayar. Ini satu projek kerajaan, kerajaan pusat ni, kerana sepatutnya dia tak boleh berlaku ini. Projek ni diresmikan oleh Kepuah Duli yang mahu boleh Sultan Faham datang resmi satu ketika dahulu, tapi sehingga sekarang tak boleh siap. Bukan takat tak boleh siap, pekerja tak dibayar gaji dengan rakyat itu. Ramai pekerja daripada Thailand, daripada Indun, daripada Nepal, banyak datang semua jari balik ni sebab tak ada, tak ada hasil pendapatan mereka, nak makan tak ada, apa pun tak ada orang. Itu yang berlaku dia ni. InsyaAllah lah, kita harap pelanggan ni akan berubahan lah akan datang. Mudah-mudahan kita berharap satu senario politik akan berubah, pelanggan dan juga dipaham dan khususnya di Malaysia, untuk memberi kepada rakyat suatu pendekatan baru lah, supaya rakyat boleh menilai lah, boleh melihat sendiri. Kita hanya boleh bercakap lah, kita boleh bercakap macam benda bercakap, tapi bercakap kita ni tak boleh pergi jauh. Dia bila perkataan rakyat boleh menang, boleh merintah, baru boleh jawab, baru boleh terjawab oleh semua rakyat. Jadi pelanggan, saya banyak cakap dulu pelanggan ni dalam ceramah-ceramah, macam saya katakan tadi, benda-benda yang berlaku. Tapi masyarakat kita ni jenis orang Melayu ni, dia tak boleh tahu. Dia kata biarlah projek orang, bukan satu kepala kita, ini masalah. Jadi bila sampai peringkat kena kepala kita, maka kita akan tanggung akibat. Macam benda-benda lain lah, macam projek lain lah, semua dah berlaku ni. Orang yang luar pada kawasan tu, dia rasa tak ada masalah. Tapi bila kena kawasan dia sendiri, oh dia akan terasa. Tapi beza dengan bangsa lain, bangsa lain ni dia prihatin. Dia seolah-olah benda tu kena pada dia, tak kena pada dia, pada keluarga dia, tak keluarga dia, bangsa dia. Jadi kita orang Melayu ni, sikap kita ni sikap yang mudah percaya kepada kerajaan. Memanglah kerajaan ni kita bukan tak percaya dia, dia pemerintah. Tapi percaya benda-benda bulat tak boleh, tak boleh serah benda bulat pada pemerintah ni. Kita kena lihat lebih-lebih lagi pemerintah dah lama. Bila lama ni pemerintah tu sajalah, dia merasakan rakyat tak ada pilihan lah. Ini ada lebih 50 tahun. Jadi insyaAllah lah, dia sebagai seorang penduduk sini, bukan setakat pimpinan politik sahaja, saya juga pimpinan masyarakat, saya pergi imam kat sini kat kerja ni. Jadi banyak juga saya bercakap lah kepada masyarakat, ahli-ahli di sini, di atas apa yang berlaku sini. Jangan lihat, jangan nampak segi politik IPAT, TNP, PKR, BN dan sebagainya. Kita lihat kepada masyarakat, kita lihat kepada kedudukan kita di sini, bagaimana kita di masa hadapan, kita dan generasi kita. Kalau begini keadaannya, tak ada kesudahan macam ni. Memang tidak ada perubahan untuk kita nak banggakan di dua pelanggan ni. Saya nak kata dua pelanggan ni kawasan menteri besar paling bunuh di Malaysia pun saya tak wani juga. Tapi saya rasa mungkin, mungkin bunuh lah, contohnya gitu. Sebab kawasan menteri besar lain ada juga, antara tiga yang besar ni ada bank, hospital, ada juga apa nama, bombon. Ini tak ada langsung ni. Ha, memang tak ada langsung, memang kosong. Ini nak kata yang termundur macam mungkin pada Sabah, Sarawak kita tak pergi, kita tak tahu. Ha, tapi kita tengok di Jalan Semenanjung ni, kawasan menteri besar yang lain tak macam ni lah. Ha, maknanya dia ada perubahan. Jadi saya harap masyarakat boleh menilai lah apa-apa dia ada semua.